Kementerian Perdagangan membantah larangan social commerce seperti TikTok Shop, bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isi Karim, mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah $100 atau 1,5 juta rupiah untuk produk cross-border. Enggak juga. Loh, Shopee kan terkena juga dengan aturan marketplace dengan aturan minimal $100. Katanya di Pusat Grosir SMK, Jakarta Barat, Jumat ini. Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya, imbuhnya. Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu. Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah. Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko luring maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk TikTok Shop yang sangat murah.